Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Full Tutorial. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai jadwal Singapura Open 2022 ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin menonton siaran dari Singapura Open 2022, maka harus mengetahui terlebih dahulu jadwal badminton Singapura Open 2022. Yang mana untuk jadwal badminton Singapura Open 2022 ini pada tanggal 14 Juli 2022 ada 12, di sini ya ada 12 pemain atau 12 wakil dari Indonesia yang menang untuk di 16 besar ini. Jadi teman-teman yang ingin menonton nanti startnya itu di jam 8, di jadwalnya jam 8, tapi di jadwal yang ada di sini itu di jam 9. Jadi teman-teman nanti lihat saja. Kalau jam 8 tidak main, maka ada di jam 9 ya. Nah, di sini untuk perwakilan Indonesia yang akan bermain nanti di court 1 itu pada jam 8 itu Hafiz Faisal dengan Serena Kani, dan juga untuk di jam 8.50 itu Jonathan Christie ada di court 3 ya. Dan 9.40 di jam 9.40 yaitu Rinov Rivaldi dengan Pita H. Mentari. Yang mana itu ada di coach 3. Terus di jam 11.20 Sabar Kagutama dengan Muhammad Reza P. Isfahani juga ada di coach 2. Dan 11 di jam 11.20 itu ada Anthony Sinisuka Ginting melawan apa yang ada di coach 1 melawan Lin Chunyi, itu yang dari perwakilan Taipei ya, Cina Taipei. Nah, di jam 12.10 itu juga akan berlaga Febriana di Kusuma dengan Amelia Cahaya Pratiwi yang ada di court 4 ya, melawan dengan tim Thailand. Terus ini karena tadi 6 ya, di sini ada yang ketujuh itu di jam 13.00 Fajar Alfian dengan Muhammad Rian Ardianto itu ada di court 2. Dan di jam 14.40 itu Gregoria Mariska Tunjung ada di coach 4 ya. Dan juga di jam 14.40 yaitu Muhammad Ahsan dengan Hendra Setiawan itu melawan dengan ini ya, perwakilan dari Indonesia, maksudnya Malaysia. Nah, yang mana yaitu pemainnya Man Wai Chong dengan Kai Wun Hei ya, yang ada di coach 2. Dan juga di jam 14.40 Tommy Sugiarto melawan dengan wakil dari Singapura, Loh Kian Yeo, itu satu ya di coach 1. Dan di jam 15.30 ada Leo Roli Karnando itu melawan dengan Daniel Martin ya di coach 2. Dan terakhir itu di jam 15.30 yaitu Apriani Rahayu dengan Siti Fadia RS Ramadanti ya, yang akan bermain di court 1. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti jamnya, akan tetapi jam tersebut itu biasanya hanya acuan saja karena di badminton itu ada sampai set 1, set 2, dan set 3 ya. Nah, jadi misalkan nanti di jam 8 katanya ini, berarti bisa saja nanti bukan jam 8.50, tapi bisa saja nanti lebih dari jam 8.50 karena ada set 1, set 2, dan set 3. Nah, di sini bagian-bagiannya ya. Di untuk yang coach 4 itu perwakilan dari Indonesia, itu coach 4 itu ada ini ya, ada Febriana Dwi Puji Kusuma dengan Amalia Cahaya Pratiwi dan juga Gregoria Mariska Tunjung ya. Ada dua ya perwakilan di coach 4. Dan di coach 3 itu ada dua, ada tiga ya. Ada Jonathan Christie, terus Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari, dan juga di sini ada Leo Roli Karnando dengan Daniel Martin ya, yang akan berlaga di coach 3. Dan di coach 2 itu juga ada tiga ya di sini, yaitu Sabar Karyaman Gutama dengan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan juga Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Ini yang ditunggu-tunggu juga, ini naik down dia itu ya.
selalu menang dia sekarang. Terus juga ini Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, ini Daddy the Daddies ini ya, juga ditunggu-tunggu juga sama ya. Terus lagi di court 1 ini ada Hafiz Faisal dengan Sirana Kani, ini main pertama ini ya, semoga saja menang nanti. Terus Anthony Sinisuka Ginting ini juga akan berlaga di court 1, dan juga Tommy Sugiarto di court 1 melawan Singapura ini, dan juga Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti, ini juga penutup ya ini nanti Apriani. Dan juga biasanya Apriani ini atau Rahayu ini memang sangat ditunggu-tunggu juga sama penggemarnya ya. Nah juga untuk teman-teman ya yang ingin menonton di TV dan juga ingin menonton di TV, itu harus mengaktifkan paket Chilling ya. Jadi kalian itu harus mengaktifkan paket Chilling terlebih dahulu, aktifkan paket Chilling yang seharga itu 9.900 per 30 hari, dan jika 6 bulan itu sekitar 50.000, dan untuk 12 bulan itu sekitar 90.000 ya. Nah, di sini untuk paket Chilling ini bisa dibeli dengan menggunakan receiver coefficient, yaitu coefficient Bromo dan Karten, dan juga gol. Gol diantaranya yaitu coefficient Gardiner G88 HD Optimo, terus Optus OP66 HD, dan juga LGSAT LG101 Star. Nah, dan juga untuk teman-teman yang mempunyai receiver dari Next Parabola, itu maaf saja ya, karena tidak mempunyai hak siar ya untuk masalah ini. Mesti kalian itu mempunyai siaran atau channel RCTI, MNC Global, dan INews. Akan tetapi pastinya di situ tidak akan ada, dan juga akan gelap ya pastinya, atau siaran diacak. Karena kenapa? Karena di sini terkait dengan masalah hak siar. Jadi hak siar yang dimiliki oleh Singapura Open 2022 itu dimiliki oleh Kavision. Dan juga untuk kalian yang suka nonton bola, pastinya ada di Next Parabola ya. Nah, jadi juga teman-teman bisa menonton juga di menggunakan website ya, di web HP kalian atau di ini, atau di laptop kalian atau smart TV kalian, nanti bisa nonton di sini ya. Kalian itu tinggal streaming aja secara gratis ya, ketik saja aulaku.com gitu di desktop kalian atau laptop kalian. Nah, di sini aulaku.com ini ternyata banyak sekali ya cabang olahraga, mulai dari bola, sepak bola, badminton, voli, dan lain-lain ya. Di sini ada semua. Nah, tinggal pilih mana yang mau kalian itu ambil. Setiap hari ada dan update ini ya dari aulaku.com ini. Terus kalian tinggal klik saja yang mau diambil. Misalkan di sini nonton live badminton atau bulu tangkis Singapura Open 2022. Nah, terus di sini kalian tuh tinggal pilih ke bawah saja ya. Kalian bisa gabung di grup WA-nya dan juga Telegram-nya, jadi kalian nanti bisa gabung. Dan untuk tutorial cara menontonnya juga sudah dijelaskan di sini ya, di YouTube ini ya. Dan ini juga link-linknya itu ada sampai banyak ya, ada sampai 4 di sini. Karena kenapa? Takutnya nanti misalkan ini tidak bisa, maka kalian bisa ambil ke sini. Kalau tidak bisa lagi ke INews dan juga MNC akan ya. Tetapi saya sarankan untuk ke Migi ya, karena Migi ini banyak sekali dan code-nya itu lengkap ya. Yang lainnya itu tidak lengkap, kayak INews itu tidak lengkap, karena INews itu biasanya dia itu hanya beberapa saja yang ditampilkan ya, atau code seberapa saja yang kontrak dengan INews tersebut ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan misalkan Migi yang diambil ya, klik live streamingnya. Nah, di sini kita tinggal geser ke bawah ya. Di sini tinggal geser ke bawah apa saja ini yang akan bermain, yaitu Singapura Open code 1, code 2, code 3, dan code 4. Jadi kalian itu misalkan mau nonton yang code 1, klik saja di code 1, nanti akan berubah dan akan ada seperti ini, play seperti ini ya. Langsung klik play ya. Nah, jadi nanti akan bermain ya di sini ya. Sebentar lagi akan bermain ya, ini sudah ada di sini Hafiz Faisal dengan Sirena Kani, itu ada di court 1. Jadi kalian yang mau menonton silahkan ya segera menonton. Oke, sekian mengenai bagaimana caranya untuk menonton siaran live streaming badminton Singapura Open 2022, dan juga jadwal badminton Singapura Open 2022. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.